itu tahun 73. Tahun 73 tatkala pada waktu itu Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial LP3ES itu yang kemudian mengundang kami untuk ikut dalam partner yang untuk membina industri kerajinan rotan secara simultan dan partisipatoris begitu. Ya. Nah, di mana masalah desain ini diangkat sebagai salah satu solusi, ya, solusi. Benar-benar juga itu, dan yang pada waktu itu yang menjadi penghubungnya adalah Pak Dalam Raharjo almarhum yang datang ke Seni Rupa ITB. Pak Dalam ini juga orang lulusan AFS juga, American Field Service juga. Jadi setidaknya saya kenal sudah sama Pak Dalam ini. Nah itulah bekerja di saya itu. Terus kita melihat apa sih kelemahan-kelemahan daripada Tegalwangi kalau mau kita bina. Itu. Nah itu, saya melihatnya itu. Masalah treatment terhadap material, masalah desain itu variannya yaitu ke itu, dan dia sangat tergantung sama majalah, dia tergantung sama contoh-contoh dari luar. Pinter mereka orang-orang pengrajin ini, saya kepengen yang model ini, tapi dia tidak tahu persisnya seperti apa, dikira-kira dia tahu yang kayak gitu. Nah inilah kami benain. Sorry. Entah kita benahi, kita ajarkan pelajaran bisa mereka bisa baca gambar supaya ada orang baca arsitek yang minta itu dia bisa membaca dari gambar gitu. Tidak. Otherwise ya gambar tiga dimensi. Sampai sekarang itu kalau ini tukang saya yang saya biasa di jalan Setiap Budi itu yang saya biasa nyuruh dia untuk mengembangkan model, ya saya mengikuti cara berpikir dia gitu. Tidak saya berikan gambar seperti apa desainer yang menggambar gitu dari tampak samping, dari depan. Yang kayak gitu tidak modelnya cara berpikir apa desainer rotan ya. Nah, desain rotan itu betul-betul tiga dimensional yang X, Y, Z-nya itu betul-betul hidup. Karena plastik sekali ya. Jadi ini misalnya Z, belok aja. Kalau ini saya luruskan aja misalnya. Udah lain bentuknya. Jadi harus masuk, ini agak masuk ke dalam gitu. Ya, kayak gitu. Ini nggak bisa dicapai terlalu akurat ya kalau dengan tampak-tampak begitu. Itu yang kami kenalkan ya. Terus selebihnya adalah satu fantasi yang bertitik tolak dari ya ethics dari desain ya. Jadi kita harus tahu nature-nya. Misalnya ini furniture untuk beach misalnya. Ya furniture untuk beach gitu ya. Kita juga tahu postur tubuhnya seperti mana, tapi kita tidak bisa membuat sesuatu yang maksud saya etik itu kan ya sopan lah kalau seandainya ada itu dilihat itu. Terus kemudian masalah kalau pada waktu itu saya tidak memikir-mikir mengenai kriteria pasar sama sekali enggak. Bagi saya kriteria pasar itu adalah akibat. Nah ini yang saya masih, yang tadi saya golongkan design thinking tadi. Saya itu dididik sebagai apa desainer yang seniman. Itu. Ya, jadi penekanannya desainer sebagai seniman itu apa? Kreativitas, intuisi pribadi, ya. Terus kemudian jargonnya itu mencari sesuatu keorisinalitasan diri sendiri yang kayak gitu. Nah kalau yang di industri kan tidak bisa itu orisinal untuk diri sendiri itu tidak ada itu harus mengikuti filosofi dari industri. Nah terus kemudian yang design thinking yang untuk apa itu sebenarnya
mendesain itu sebenarnya follow di dari consumer itu, kerjasama dengan consumer. Sebab segala macam sudah bisa diselesaikan desainnya. Yang belum diselesaikan itu adalah menjawab keinginan individual. Jadi orang beli desain itu maunya itu yang paling cocok sekali dengan yang pembelinya itu. Jadi bukan dia dipilih dari apa yang ada gitu. Itu design thinking yang baru itu. Ya, itu. Jadi sudah mulai berkenalan dengan Rotan, terus kemudian habis itu ya memang ini kan cuma 6 bulan, tapi tidak sedikit manfaatnya karena antara 56 sampai 60 orang kami undang ke ITB full time dan digaji mereka selama 6 bulan. Ini bayangkan, itu kan kayak sekolah aja kayak itu. Mereka kerja mulai dari pagi sampai siang menghasilkan produk-produk dibantu oleh Jerman, Friedrich Naumann Stiftung keuangannya gitu. Nah itu, jadi sementara itu ada exchange, kami belajar, mereka juga belajar dari kami. Ada apa itu saling butuh membutuhkan gitulah. LBD atau Lembaga Bantuan Desain kami dirikan sekitar tahun awal 1990. Jadi memiliki sejarah yang cukup panjang karena kami bermula dari para mahasiswa seni rupa dan desain ITB yang pada saat itu concern terhadap produk-produk craft, kerajinan, dan usaha kecil menengah. Karena kerajin-kerajin di Jawa Barat pada saat itu sedang didorong untuk lebih produktif dan ditingkatkan kualitas. Sehingga kami pada saat kuliah sudah diminta aktif membantu ITB pada saat itu yang dapat tugas atau pekerjaan-pekerjaan dari pemerintah mungkin ya, karena saya waktu itu masih kuliah. Lalu kami diajak untuk melihat beberapa industri kerajinan di Jawa Barat. Kami bersepakat untuk berkumpul, berserikat, mendirikan sebuah lembaga yang pada saat itu mungkin dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ya, LSM. Tapi khusus di bidang seni rupa dan desain, craft, saya, kemudian Sobur, Abdul Sobur, kemudian Hilman Safriyadi, kemudian Joko Iswanto, itu adalah teman-teman kami dari program studi seni murni ya. Kemudian dari rekan-rekan dari program studi desain saat itu ada Adi Nugraha, Fatur Rahman, yang kemudian kita sepakat untuk mendirikan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Saya lupa pastinya pendirinya siapa saja, tapi awalnya itu kemudian bergabunglah Pak Edi Winarno, kemudian Ibu Ken Atik. Saya pikir itu yang tim intinya ya. Sampai setelah kami selesai melaksanakan kuliah sebagai sarjana-sarjana baru dengan semangat yang masih tinggi, kami menjalankan beberapa wilayah itu di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Saya pikir itu yang intens kita kita garap ya, kita perhatikan karena sangat banyak sebetulnya sentra kerjanya dan tenaga kami saat itu terbatas. Ya. Sarjana-sarjana seni rupa dan desain saat itu sangat sedikit yang concern terhadap
usaha kecil dan menengah di bidang kerajinan. Ya. Kan kebanyakan mereka langsung mendirikan usaha di praktisi desainer gitu. Jadi perhatian ke arah industri kerajinan ini memang sedikit yang terlibat di situ. Dari komoditi-komoditi yang kita kerjakan itu pengembangan tekstil, ya, pengembangan desain tekstil, pengembangan desain kerajinan berbasis bambu, kemudian batu onyx dan marmer, kemudian logam, kulit, kayu, jewelry, perak. Memang pertama-tama kehadiran Tenun Patra itu akibat kegelisahan saya melihat kain-kain tenun yang beredar sampai saat itu memang belum ada yang beredar itu memiliki satu konsep yang utuh, terutama di dalamnya ada filosofi, pesan-pesan moral, bagaimana perlindungan terhadap alam, terus ikon-ikon Bali yang kita angkat itu lebih ke merevitalize motif-motif atau ikon Bali yang selama ini saya lihat motif-motif yang ada sampai pada saat 2012 saya lihat cenderung ada penurunan dan motifnya cenderung monoton. Nah, dari situ saya menggagas sebuah konsep tenun yang dikerjakan di Bali, ornamennya asli Bali yang kita sebut patra. Karena sumbernya memang diambil dari pepatran atau motif-motif klasik Bali yang kita modifikasi, diimprovisasi sedemikian rupa sampai menghasilkan tenun seperti sekarang, yaitu tenun patra ini. Seperti itu. Ya, kalau tenun-tenun tradisional warisan leluhur kita di Bali sangat kuat warisan tenunnya. Misalnya tenun geringsing yang itu dibuat dengan teknik yang sangat rumit, yaitu tekniknya double ikat. Ada tenun cepuk dibuat dengan teknik ikat pakan yang ornamennya sangat kaya dan syarat dengan pesan-pesan moral, dan dari segi pemakaiannya pun sangat jelas. Nah, cuman belakangan tenun itu sudah tidak lagi marak, artinya tidak lagi dikerjakan sehari-hari karena mungkin sangat rumit dan lain sebagainya. Tenun itu hanya sebagai koleksi saja. Kami keliling dari desa ke desa melihat artefak-artefak peninggalan nenek moyang kami di Bali. Kami ambil unsur-unsurnya yang kira-kira bisa dikembangkan. Kami ajari tetangga-tetangga dekat rumah yang kira-kira mau belajar menenun. Nah, itu yang memang belakangan ini anak-anak muda kita sudah sangat sulit untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya tradisi. Nah, mungkin akibat perkembangan zaman yang begitu cepat, budaya menenun ini banyak yang ditinggalkan oleh anak-anak muda kita. Nah, di situ kami latih mereka yang mau, tetangga-tetangga kami di desa, ibu-ibu rumah tangga yang memiliki ketertarikan, kami coba latih. Dari mulai mereka mengenal benang, dari nol. Dari mulai mereka mengenal benang, menyambung benang kalau seandainya putus, karena hal itu adalah basic sekali. Kadang-kadang hal-hal yang kecil itu tidak diperhatikan dalam sebuah industri tenun, sehingga hasil kainnya pun tidak akan bagus. Kalau mulai dari menyambung mereka tidak bisa, terus bagaimana mereka menganyam yang rapi, bagaimana diajarkan kesabaran dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam hal pelatihan ini kami coba untuk bagi yang mana ibu-ibu yang cuma mampu menggulung benang atau merapikan benang, ada yang ngurusin bahan bakunya, ada yang ngurusin sampai pengelosan atau tingkat-tingkat proses produksi yang lebih mudah. Ya, karena tidak semua tertarik dengan sesuatu yang rumit mereka lihat. Nah, ini kami coba pilah-pilah sampai akhirnya terbentuk tim. Nah, ini kami semua revitalisasi dari mulai mental mereka, teknik mereka, skill mereka. Nah, pada saat mereka ini sudah semua
complete skillnya, ada sekitar beberapa kelompok. Dari situ kami harus memikirkan bagaimana ini terus-menerus bisa dia lakukan sampai skill ini bisa mereka bawa sebagai apa namanya mata pencaharian. Nah, ini satu hal yang saya kira juga menjadi sebuah tanggung jawab sampai di tingkat pasar. Nah, kami mencoba untuk menjaga pasar itu, tetapi pasar juga akan merespon bagaimana produksinya. Produksi ini bagus, pasarnya terbuka. Nah, ini saling kait-mengkait yang kami jaga dari hulu sampai akhir. Nah, itulah yang kami coba lakukan, yang kami anggap ini sebuah langkah-langkah merevitalisasi sebuah budaya adiluhung yang tercecer. Itu kira-kira ininya, apa namanya, titik pijak kami sebenarnya, artefak atau budaya adiluhung yang tercecer ini yang coba kami improve lagi atau revitalisasi lagi. Radio Makno sebenarnya bagian dari tugas akhir saya kuliah di ITB dan cukup lama untuk merealisasikannya. Dari tahun 1992 baru bisa terrealisasikan tahun 2005. Makno sebenarnya sebuah proyek bagaimana saya ingin menunjukkan bahwa kalau kita serius dengan desa, kita sebenarnya bisa, desa itu bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas dunia. Desa sebenarnya punya potensi resources yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Cuma memang tidak ada orang yang bisa mengolahnya menjadi sesuatu. Makno ini sebenarnya melalui produk-produk yang saya lahirkan berupa radio kayu dan produk-produk stationery dari kayu mendapat cukup banyak penghargaan internasional desain prestisius ya. Dan produknya sempat tersebar hampir di seluruh dunia ya. Kecuali di Afrika dan Timur Tengah. Makno juga pernah dijual di toko-toko desain bergengsi di kota-kota utama di dunia. Makno dan sepeda gini sebenarnya satu proyek yang punya benang merah yang sama. Jadi saya sebenarnya ketika mendesain, saya tidak pernah melakukan riset pasar. Sebenarnya semua yang memandu ide-ide saya dan kegiatan saya itu lebih pada kecintaan saya tentang desain. Saya mulai tertarik dengan produk sepeda karena background saya sebenarnya desainer ya. Sepeda ini punya karakter yang sama seperti radio ya. Dia adalah produk yang mature. Sepeda dan radio ini punya hal yang mirip ya. Yaitu radio tidak punya gambar dan sepeda tidak punya mesin dan keduanya membuatnya sempurna. Ini satu hal yang membuat saya makin kuat untuk melihat sepeda ini sebagai suatu hal yang harus diseriusi. Kebetulan saya juga melihat bahwa ada orang-orang di negara yang tidak punya bambu seperti di Amerika, di Eropa yang mereka mulai mengembangkan sepeda bambu. Dan karya mereka ini cukup bagus dan yang lebih menohok saya adalah karena itu dikerjakan dengan tangan. Dunia yang sehari-hari saya geluti di kegiatan atau aktivitas saya sebagai desainer maupun sebagai produsen dari produk kayu. Ya, akhirnya saya putuskan untuk mulai membuat sendiri dan pertama yang saya lakukan adalah menguji kekuatannya. Dan itu sebenarnya semua orang yang mendengar atau melihat sepeda bambu selalu akan mempertanyakan kekuatannya. Tapi ini semakin menantang. Yang menarik dari sepeda bambu yang saya kembangkan ini ternyata bukan hanya sebuah alat transportasi yang unik ya, tapi dia semacam magnet yang menarik orang dari luar untuk datang ke desa untuk melihat dan mencoba sendiri. Dan ini menjadi sebuah inspirasi bagi saya untuk menyelesaikan salah satu persoalan besar di desa, yaitu terjadinya brain drain. Jadi saya melihat ada potensi untuk menarik kembali pemikir-pemikir atau sumber daya desa yang di luar maupun sumber daya yang di luar untuk datang ke desa dan bersama masyarakat membantu mengembangkan potensi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Sepedagi sebenarnya dari kata sepeda pagi, kegiatan sehari-hari yang saya lakukan. Kemudian saya buat nama untuk produk sepeda bambu dan kemudian ketika muncul ide sepeda bambu menjadi suatu tools untuk bisa membuat sebuah gerakan sosial, sepeda gini juga kemudian menjadi nama dari sebuah social movement yang bertujuan untuk melakukan revitalisasi desa. Sepeda gini adalah sebuah social movement dengan fokus pada gerakan kreatif. Proses pendirian Pasar Papringan ini seperti menanam pohonnya, karena dia bukan hanya sebuah proyek fisik
mengubah pasar Papringan menjadi pasar, tapi juga membangun sebuah aktivitas sosial dan budaya baru di masyarakat. Jadi kita harus menyiapkan media, medianya dari sebuah kegiatan sosial adalah tentu kondisi sosial yang baik dan bisa menerima proyek baru seperti ini. Iya, tahun 2010 waktu itu sebenarnya kalau berangkatnya sih ini dari pecahan dari grup sebelumnya sih. Jadi grup sebelumnya ada Paper Play itu dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi kita mikir bagaimana membuat grup yang lebih minimalis, yang lebih irit produksi. Ya udah kita membuat hanya Tera waktu itu. Spiritnya tetap dari apa yang selalu kita kerjakan di Jatiwangi, itu kita berbicara soal tanah sih. Bagaimana tanah selalu menghidupi warga Jatiwangi sejak lama di sini. Jadi ya Tera juga turunan apa misalnya ada beberapa divisi seni yang ada di Jatiwangi, salah satunya ada musik. Lalu dari musik itu ada turunannya lagi, yaitu bikin Hayatara, bikin Paper Play dan segala macam ya soal musik sih sebenarnya. Salah satunya itu pengembangan alat musik tanah liat yang ada di Jatiwangi, lalu membuat seperti peristiwa membuat festivalnya, Festival Musik Keramik itu 3 tahunan. Diawali di tahun 2012, lalu 2015 dan yang terakhir ini 2018. Biasanya dari setiap kegiatan itu diawali dengan rampak genteng. Jadi bagaimana kita bermain musik bersama-sama dengan warga Jatiwangi. Terakhir itu kita bermain musik dengan sekitar 10.000 orang lah bermain musik genteng gitu di sini. Selain itu juga kita mengundang seniman-seniman musik, komposer atau instrument maker untuk residensi di Festival Musik Keramik ini. Jadi kita tawarannya untuk si senimannya juga yang residensi itu, bagaimana kamu membuat instrumen baru di sini, lalu membuat workshopnya, lalu bagaimana cara memainkan si instrumen ini, lalu ada presentasi bentuknya konser di akhir buat yang residensi. Sebenarnya si Posko Suara Tanah itu spiritnya dari Hanya Tera, karena kan tadi dibilang tadi setiap 3 tahun sekali itu ada festival musik keramik yang selalu diadakan, yang di awalnya itu ada rampak genteng, dan itu adalah menurut saya salah satu pesta atau hari rayanya orang-orang Jatiwangi dan rata-rata pemuda akhirnya. Dan karena Teddy juga selalu mengundang seperti seniman atau musisi yang instrument maker gitu, jadi ya kami juga siapkan anak-anak yang memang ada minat yang sama gitu. Genteng ini kan misalnya kita pengen tahu gitu kualitas genteng bagus atau enggak juga itu kan dengan bunyi. Misalnya suaranya ting tang peng, nah itu kualitasnya bagus tuh. Kalau kita mukul suara tek tek, wah itu berarti jelek lah kualitasnya. Itu sih berangkat si musik tanah liat itu dibikin gitu.